Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqa wa 'amalan salihan wa farajan 'ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Ummu Aminah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi ini kita akan mengangkat tema tentang kunci-kunci rezeki dalam pandangan Islam. Terkait dengan masalah rezeki ini, atau yang kita sering menyebutnya dengan rezeki, ya, adalah berasal dari kata rozaqo fi'il madinya, yarzuku fi'il mudhari'nya, dengan masdar atau kata dasar adalah rizqon. Rozaqo yarzuku itu artinya memberi, sedangkan masdarnya rizqon itu artinya pemberian. Kalau kita mengatakan rizqullah, berarti pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dari rezeki adalah segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya dan dimanfaatkan oleh hamba tersebut. Itulah makna daripada rezeki. Segala sesuatu apa saja yang Allah berikan kepada hamba-Nya dan hamba itu memanfaatkan pemberian dari Allah tersebut. Sehingga dari pengertian di atas dapatlah kita fahami bahwa yang termasuk dalam kategori rezeki tidak hanya terbatas hanya pada besar kecilnya gaji dan pendapatan, atau banyak tidaknya harta maupun uang yang tersimpan. Tetapi makna rezeki lebih luas daripada itu. Jadi kalau bicara tentang rizqullah, rezeki dari Allah, itu tidak harus berupa uang. Ya. Kesehatan tubuh dan jiwa, tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, itu juga rezeki dari Allah. Udara yang kita hirup dengan gratis, itu juga rezeki dari Allah. Kemudian air hujan yang turun dari langit sehingga bisa menyuburkan tanah, juga rezeki dari Allah. Kita punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, juga rezeki dari Allah. Kita diberi kepandaian oleh Allah, kepandaian juga rezeki dari Allah. Terhindar dari berbagai macam musibah dan bencana, itu juga rezeki dari Allah. Jadi cakupannya adalah sangat-sangat luas sekali. Termasuk juga dalam rizki Allah adalah turunnya hidayah Islam pada diri seorang hamba. Ketika seseorang mendapatkan hidayah Islam, itu juga rizki dari Allah. Seseorang bisa memahami ilmu-ilmu Allah, itu juga rizki dari Allah.
terbukanya pintu-pintu untuk bisa melaksanakan amal soleh dan bahkan mendapatkan husnul khotimah atau mendapatkan syahadah, mati dalam keadaan syahid, itu juga merupakan rezeki Allah yang tiada tara. Setelah kita memahami makna dari rezeki, tentu tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Ar-Razik, Zat yang telah banyak memberikan rezeki kepada kita, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mencoba-coba untuk menghitung nikmat karunia rezeki dari Allah, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terus mengalir kepada hamba-hambanya. Dan tanda rezeki dunia seseorang itu habis adalah hadirnya kematian padanya. Karena rezeki ini merupakan salah satu dari empat hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum seseorang itu mendapatkan seluruh jatah rizkinya dari Allah, maka dia tidak akan meninggal dunia. Sehingga tanda bahwa jatah rizki seorang hamba itu habis adalah kematian. Ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seseorang tidak akan meninggal dunia hatta yablughahu akhiru rizqin huwa lahu. Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai dia mendapatkan jatah rezekinya yang paling terakhir. Katakanlah seseorang telah Allah tentukan jatah rezekinya dari mulai lahir sampai mati 1 triliun, sebelum dia mendapatkan 1 triliun, dia tidak akan mati. Setelah dapat semuanya, tanpa terkurangi meskipun hanya 1 rupiah, baru dia akan meninggal dunia. Ya. Maka kita jangan takut, jangan khawatir dengan masalah rezeki ini, karena telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi termasuk kita manusia, telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, apabila rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dibutuhkan kunci-kunci rezeki? Jadi diibaratkan rezeki itu ada dalam sebuah gudang yang besar yang ada pintunya dan pintunya terkunci. Maka untuk bisa mendapatkan rezeki yang ada dalam gudang itu, kita harus punya kunci untuk membuka pintunya. Sehingga kita bisa mendapatkan semua yang ada dalam gudang itu. Nah, kalau bicara masalah rezeki itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita butuh kunci untuk membuka pintu rezeki Allah itu? Nah, kita kembalikan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Tsumma yursalu ilaihi al-malaku." Kemudian diutuslah malaikat kepadanya,
fayanfuhu fihi ruh. Lalu malaikat itu meniupkan ruh ya pada janin itu ketika berusia 4 bulan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat itu diperintahkan dengan 4 kalimat. Yang pertama, bikadbi rizkihi, untuk mencatat, untuk menentukan yang berkaitan dengan rizki itu. Wa ajalihi dan ajalnya, wa amalihi dan amalnya. Wa syaqiyun au sa'idun, apakah kelak dia termasuk orang yang celaka ataukah orang yang bahagia. Jadi empat hal itu, rizki, ajal, amal, celaka atau bahagia, itu sudah Allah tentukan ketika janin itu berusia 4 bulan dalam kandungan ibunya. Kalau masalah rizki itu telah ditentukan oleh Allah, kenapa kita harus payah-payah untuk mencari kunci-kunci yang bisa membuka pintu rizki dari Allah itu? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka jawabannya ada di sini. Manusia hanya diberi kesempatan untuk menentukan pilihan dan berikhtiar untuk mengusahakan sebab agar terpenuhinya segala pilihannya. Sedangkan hasilnya kembalinya tetap kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya keempat hal tersebut adalah termasuk perkara-perkara yang gaib. Katakanlah urusan rezeki, kita enggak tahu berapa jatah rezeki kita enggak tahu. Karena ketidaktahuan kita itulah tentang berapa jatah rezeki kita selama kita hidup di dunia ini, maka kewajiban kita untuk bekerja dan berikhtiar untuk menyongsong datangnya rezeki dari Allah itu. Karena kalau kita tahu, meskipun kita tidak bekerja kita akan dapat, tetapi sunatullah ya, kita harus berikhtiar. Kita harus berusaha untuk bisa menyambut datangnya rezeki dari Allah itu. Dan segala bentuk usaha atau ikhtiar yang dilakukan manusia di dalam meraih pilihannya akan dinilai sebagai ibadah bila dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ajaran Islam. Jadi kerja kita yang kelihatannya mengejar dunia, mencari uang, kalau diniati dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, agar kita bisa menafkahi keluarga kita, maka itu bernilai ibadah kepada Allah dengan catatan kerja kita tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, walaupun terkadang hasil yang ia capai dari ikhtiarnya tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi yang harus ada pada hati setiap muslim adalah sikap husnudzon. Ya, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berharap agar usahanya sukses, tetapi ternyata gagal. Maka jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah dengan takdirnya. Kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita hanya berikhtiar, berusaha. Masalah hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan dinilai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Kalau kita sudah melaksanakan prosesnya berupa bekerja ikhtiar,
ternyata hasil yang kita dapatkan tidak maksimal sebagaimana yang kita harapkan, ya kita harus terima. Karena itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya sampaikan dalam setiap kajian, yaitu satu ungkapan yang mengatakan bahwa al khairu khiratullah, ya, yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Itu harus kita pegang itu. Mungkin menurut kita yang terbaik kalau kita berhasil. Tetapi dalam ilmu Allah, yang terbaik buat kita adalah gagal. Ya, kita harus terima itu. Siapa tahu ketika kita berhasil, sukses dengan usaha kita, jadi kaya raya, kemudian kita malah malas ibadahnya kepada Allah. Yang dulunya ketika miskin, rajin ngaji, rajin jamaah, setelah kaya, sibuk ngurusi harta, malah berkurang ibadahnya. Tidak pernah lagi sholat berjamaah gara-gara sibuk ngurus dunia. Maka kita harus yakin bahwa pilihan Allah itu adalah yang terbaik, bukan pilihan kita. Al-khairu khairatullah. Termasuk dalam masalah bekerja dan berusaha ini. Jadi kewajiban kita hanya berusaha dan berikhtiar, masalah hasil sepenuhnya kita serahkan kepada Allah dengan disertai sikap senantiasa berhusnudzon kepada Allah dengan segala takdir dan ketentuannya, termasuk takdir yang tidak kita harapkan. Ya Mas Galan, berikut kita akan sampaikan beberapa kunci-kunci yang bisa membuka pintu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah istighfar dan taubat. Ini adalah kunci pembuka pintu rizki Allah yang pertama. Al-istighfar wa taubah, ya, istighfar dan taubat. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Nuh ayat 10-12, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu, maka aku mengatakan, aku di sini adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian semuanya kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya dia, Tuhan kalian, itu adalah zat yang maha pengampun. Kalau kalian mau beristighfar kepada Allah, maka yursilis sama'a alaikum midrara. Ya, maka Allah akan menurunkan untuk kalian dari langit hujan yang lebat. Yang dengan hujan itu maka tanah akan jadi subur, sehingga tanaman akan tumbuh dengan baik. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan dia Allah akan memperbanyakmu dengan harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan dia Allah akan mengadakan untukmu jannatin, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan untukmu sungai-sungai di dalam kebun-kebun itu. Jadi itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak istighfar dan taubat, maka Allah akan banyak membukakan pintu rezekinya kepada kita sekalian. Nah, terkait dengan masalah istighfar dan taubat ini, sebagian umat Islam menyangka bahwa istighfar dan taubat hanyalah cukup dengan lisan semata. Hanya dengan memperbanyak kalimat astaghfirullahalazim atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Tetapi kalimat itu tidak membekas dalam hati, juga tidak berpengaruh dalam perbuatan anggota badan. Sesungguhnya istighfar dan taubat yang semacam ini adalah taubatnya orang yang dusta. Artinya apa? Bahwa istighfar itu
bil lisan wabil qalbi wabil arkan. Istighfar itu diucapkan lewat lisan, ya. Lisan kita mengatakan astaghfirullahalazim. Tetapi jangan hanya lisan saja, juga bil qalbi. Juga dengan hati kita. Jangan sampai mulut kita istighfar tapi hati kita kosong. Ya. Jadi mulut kita membaca istighfar, hati kita juga harus dalam kondisi sadar bahwa kita sedang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga wabil arkan diikuti dengan dampaknya pada anggota badan kita. Maka dikatakan di sini kalau istighfar kita hanya bilisan, hanya dengan lisan saja, hati kita tidak istighfar, kemudian tidak ada dampaknya pada anggota tubuh kita, maka dikatakan itu adalah taubat dan istighfarnya orang yang dusta. Jadi ketiga-tiganya harus bekerja secara efektif. Lisan kita beristighfar, hati kita beristighfar, juga anggota badan kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama berkata bertaubat dari segala dosa adalah wajib hukumnya. Jika dosa itu antara hamba dengan Allah yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka syaratnya ada tiga. Yang pertama, hendaknya ia menjauhi dosa atau maksiat itu. Katakanlah seseorang yang suka minum khamr, ketika dia bertobat, maka yang pertama dia harus menjauhi khamr itu. Kemudian yang kedua, dia harus menyesali perbuatan dosa itu. Ada rasa nadam, penyesalan bahwa selama ini dia sudah minum minuman keras ataupun khamr. Ada penyesalan. Dan yang ketiga, ia harus berkeinginan keras untuk tidak mengulanginya kembali. Ya. Jadi itulah syarat taubat apabila dosa itu berkaitan antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satunya hilang, maka taubatnya tidak sah. Artinya ketiga syarat ini harus terpenuhi. Jika taubat itu berkaitan dengan hak manusia, maka syaratnya ada empat. Di samping ketiga syarat di atas tadi, harus ada syarat yang keempat. Yaitu apa? Hendaknya ia membebaskan diri, dalam arti memenuhi hak orang tersebut. Jika berbentuk harta benda atau sejenisnya, maka ia harus mengembalikannya. Ya, seorang yang mencuri harta milik orang lain, kalau dia bertobat, ya dia harus mengembalikan apa yang telah dia curi dari orang yang dicurinya. Atau kalaupun tidak, ya memberitahu dan minta dihalalkan. Karena dia sudah tidak punya lagi uang untuk bisa mengembalikan, ya dia harus minta ridhonya dari orang yang telah dicurinya itu. Jika berupa had, hukuman, tuduhan, atau sejenisnya, maka ia harus memberinya kesempatan untuk membalasnya atau meminta maaf kepadanya. Pernah berbuat jahat, ya, katakanlah preman, ya, suka mukuli orang. Kalau dia bertobat, dia harus siap dibalas itu oleh orang yang dulu pernah disakitinya. Ya, apakah dipukul, apakah ditendang, atau kalaupun tidak, ya dia harus minta maaf, minta diikhlaskan karena dulu telah berbuat zalim kepada orang tersebut. Jika berupa ghibah, ini yang berat ini, maka ia harus juga minta maaf. Ya, orang yang suka menggunjing, kalau dia mau bertobat, dia harus minta maaf kepada orang yang pernah digunjinginya itu. Jadi itulah
syarat yang harus dipenuhi untuk taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Kalau hanya berkaitan dengan hak Allah, maka syaratnya hanya tiga. Tapi kalau berkaitan dengan hakul adami, maka syaratnya ada empat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kunci rizki yang kedua adalah takwa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya makhraja, jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berikut kami sampaikan penafsiran daripada Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata, makna daripada ayat di atas adalah barang siapa bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar serta rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, yakni dari arah yang tidak pernah terlintas dalam benaknya. Maka orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia tidak pernah pusing dengan urusan rizki, karena dia yakin rezekinya telah dijamin oleh Allah dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tanpa ia pikirkan, tanpa ia bersusah payah untuk mendapatkannya, tahu-tahu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang ketiga adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan urusannya. Atau Allah akan mencukupi kebutuhannya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan semua urusan yang telah ditetapkannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sungguh Allah telah mengadakan ketentuan untuk tiap-tiap sesuatunya. Jadi inilah janji Allah kepada orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan ya semua keperluan dan kebutuhannya. Fahuwa hasbuh. Dalam menafsirkan ayat di atas, maka Ar-Rabi bin Husaim rahimahullah berkata, mencukupkan dari setiap yang membuat sempit manusia. Itu maknanya. Mencukupkan dari setiap yang membuat sempit manusia. Berikutnya pendapat daripada Al-Imam Al-Ghazali terkait dengan makna tawakal, maka beliau mengatakan tawakal adalah penyandaran hati hanya kepada wakil yang ditawakkalinya semata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada tawakal ya menurut Al-Imam Al-Ghazali. Jadi penyandaran hati kita, kita sandarkan hanya kepada wakil yang ditawakali semata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Allamah Al-Manawi rahimahullah berkata, tawakal adalah
menampakkan kelemahan serta penyandaran diri kepada yang ditawakali. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia harus menampakkan bahwa dirinya adalah hamba yang lemah. Ya, karena Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan dalam kondisi dhaif, dalam kondisi lemah. Sekuat apapun seseorang, maka sesungguhnya dia lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat kuat sekali baru kena demam aja sudah hilang kekuatannya itu. Belum lagi terkena penyakit yang berat. Itu menunjukkan bahwa sekuat-kuatnya manusia, sesungguhnya dia adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang bertawakal kepada Allah, maka dia harus menampakkan kelemahannya. Dia harus mengakui kepada Allah bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Serta penyadaran diri kepada yang ditawakalinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masalah tawakal ini, ada sebuah hadis Rasulullah yang patut untuk kita renungkan bersama, di mana beliau bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama turzaqu at-tayru taghdu himasan wa taruhu bitanan." Artinya, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung? Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Pagi hari burung keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, dan sore hari kembali ke sarangnya dalam keadaan perut kenyang. Itu menunjukkan rasa tawakalnya yang luar biasa dari seekor burung. Padahal kebutuhan burung cuma satu, makan saja. Ya, burung tidak butuh rumah yang mewah. Burung tidak butuh alat transportasi. Yang dibutuhkan burung cukup makan, tidak seperti manusia. Kebutuhannya tidak pernah ada batasnya. Ya. Kalau burung yang kebutuhannya cuma makan, dia tidak mau ikhtiar, dia akan mati kelaparan di sarangnya. Itu burung. Lantas bagaimana dengan manusia yang kebutuhannya seabrek? Tidak pernah ada batasnya. Kalau dia tidak mau ikhtiar, tidak mau berusaha, ya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Maka di sini perlu kita renungkan, ada sebagian manusia yang berkata, jika orang yang bertawakal kepada Allah itu akan diberi rezeki, maka kenapa kita harus lelah berusaha dan mencari penghidupan? Bukankah kita cukup duduk-duduk dan bermalas-malasan, lalu rezeki kita akan datang dari langit? Perkataan ini sungguh menunjukkan kebodohan orang yang mengucapkannya tentang hakikat tawakal. Jadi, tawakal, berserah diri kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah itu bersifat aktif, bukan pasif. Bukan pasrah bongkoan kepada Allah, bukan. Jadi tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha yang paling maksimal. Setelah orang itu melaksanakan ikhtiar, usaha yang maksimal, baru hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pasrah bongkoan kepada Allah sementara dia belum ikhtiar, belum berusaha apa-apa, maka itu bukti kalau dia tidak mengetahui hakikat tawakal yang sebenarnya. Pernah suatu ketika
ada seseorang yang datang ke masjid dengan mengendarai unta, kemudian sampainya di masjid dia tidak mengikat untanya, dibiarkan di depan masjid. Kemudian ditegur oleh Umar bin Khattab, "Wahai fulan, kenapa kamu tidak mengikat untamu?" Dia mengatakan, "Saya bertawakal kepada Allah." Umar marah dengan jawaban yang seperti itu. Bukan begitu makna tawakal. Artinya kamu ikat dulu untamu kuat-kuat. Kalau ternyata setelah diikat kok kabur, berarti kamu sudah melakukan ikhtiar agar jangan sampai untanya kabur. Tetapi kalau belum diikat, untanya kabur, fala talumanna illa nafsa. Jangan kamu salahkan kecuali diri kamu sendiri. Karena itu bukan makna tawakal. Jadi tawakal itu melakukan ikhtiar usaha yang paling maksimal terlebih dahulu, baru hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah menambahkan, para sahabat juga berdagang dan bekerja dengan menanam dan merawat pohon kurma mereka, dan merekalah teladan terbaik buat kita. Ya. Jadi para sahabat Rasulullah bukan orang yang bermalas-malasan. Mereka juga orang-orang yang rajin dalam bekerja dan berikhtiar. Hasilnya mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mas kalian yang dirahmati Allah, kunci yang keempat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yaqul," sesungguhnya Allah taala berfirman, "Yabna Adam," wahai anak Adam, "tafarrag li'ibadati," beribadalah sepenuhnya kepadaku. "Amla' sadraka ghinan," niscaya aku penuhi di dalam dada dengan kekayaan. Dan inilah kekayaan yang sebenarnya. "Wa innamal ghina ghina nafas." Jadi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang ada di dalam jiwa. Ketika orang itu punya sifat qanaah, puas dengan pemberian Allah, maka jadilah dia orang yang paling kaya. Jadi di sini Allah menjanjikan, kalau kamu beribadah sepenuhnya kepadaku, aku akan penuhi hatimu dengan sifat qanaah. "Amla sadraka ghinan wa asudda faqrak," dan akan aku penuhi semua kebutuhanmu. "Wa illa taf'al," jika kamu tidak melakukannya, "mala'tu yadaka syughlan," ya, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa. Yang dia dapatkan cuma capek, tapi hasilnya tidak ada. Kemudian, "walam asudda faqrak," dan tidak aku penuhi kebutuhanmu. Artinya ketika orang itu beribadah kepada Allah dengan sepenuhnya, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Al-Mulla Ali Al-Qari rahimahullah menjelaskan makna hadis "tafarraq li'ibadati," beribadah sepenuhnya kepadaku. Beliau berkata maknanya, jadikanlah hatimu benar-benar sepenuhnya konsentrasi untuk beribadah kepada Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya anggota badannya saja yang kelihatan melaksanakan ritual ibadah, tetapi juga hatinya senantiasa tersambung dengan Allah, konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seseorang tidak mengira bahwa yang dimaksud beribadah sepenuhnya adalah dengan meninggalkan usaha untuk mendapatkan penghidupan dan duduk di masjid sepanjang siang dan malam. Bukan seperti itu. Ya. Karena ketika
seseorang bekerja demi untuk bisa menafkahi keluarganya, itu juga bermakna ibadah. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Meskipun kelihatannya mencari uang, bekerja di pasar atau di kantor, tapi niatnya agar dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, maka itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang hamba beribadah dengan hati dan jasadnya khusyuk dan merendahkan diri di hadapan Allah Yang Maha Esa. Menghadirkan hati betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya kunci yang kelima adalah melanjutkan haji dengan umroh atau sebaliknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Ya. Ikutilah haji dan umroh. Artinya perintah untuk melaksanakan haji dan umroh. Fa innahuma yanfianil faqra wa dzunuba. Karena sesungguhnya haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Kama yanfi al-kiru khabatsal hadid. Sebagaimana api yang bisa menghilangkan kotoran yang melekat pada besi. Jadi kalau ada besi berkarat, untuk menghilangkan karatnya adalah dengan dipanasi pakai api, maka karatnya akan hilang. Itu gambaran bagaimana haji dan umroh itu bisa menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa. Ya. Ya. Artinya dengan melaksanakan haji dan umroh itu bisa banyak mengundang datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi yang punya kemampuan tentunya ya. Ya, kita tidak tahu ini. Sebelum pandemi aja waiting list-nya sampai di Pekalongan 19 tahun ya. Kemarin tertunda sampai 2 kali, tidak tahu nanti tambah mundur lagi ini. Ya. Ini bagi yang punya kemampuan ya untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Karena Nabi menjanjikan bahwa kedua-duanya itu bisa menghilangkan kefakiran. Artinya mendatangkan kekayaan, mendatangkan rezeki dari Allah yang banyak. Dan juga bisa menghilangkan adzunub, dosa-dosanya. Di sini Al-Imam At-Tayyibi rahimahullah dalam menjelaskan sabda Rasulullah, fa'innahuma yanfianil faqra wadzunub. Sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Kemampuan keduanya untuk menghilangkan kemiskinan seperti kemampuan amalan bersedekah dalam menambah harta. Ya. Jadi kalau sedekah itu akan bisa menambah harta orang yang bersedekah, ya, maka kemampuan daripada haji dan umroh itu bisa menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa seseorang. Kemudian kunci yang keenam adalah melakukan silaturahmi, ya, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubassata lahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Ya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi sebagaimana dikatakan oleh Al-Mulla Ali Al-Qari rahimahullah adalah kinayah atau ungkapan atau sindiran tentang berbuat baik kepada para kerabat dekat, baik menurut garis keturunan maupun perkawinan. Ya. Jadi famili, kerabat dari garis keturunan atau perkawinan, ya. Artinya baik dari nasab maupun musoharoh. Berlemah lembut dan mengasihi mereka serta menjaga keadaan mereka. Itu makna silaturahmi. Kemudian yang ketujuh, kita agak bercepat ini, karena ada 10. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Wa ma anfaqtum min syai', apa saja yang kamu infakkan. Di sini bentuknya nakirah ya, min syai'in. Jadi apa saja, banyak ataupun sedikit. Fa huwa yukhlifu, maka dia Allah akan menggantinya. Jadi apa saja yang kita infakkan, mau banyak, mau sedikit, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khairur raziqin, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam menafsirkannya di atas, betapapun sedikit apa yang kamu infakkan dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan apa yang diperbolehkannya, niscaya dia akan menggantinya untukmu di dunia. Ya, kita akan dapat ganti di dunia, dan di akhirat engkau akan diberi pahala dan ganjaran. Ya, di dunianya kita akan diganti dengan ganti yang berlipat ganda, sementara di akhirnya kita akan mendapatkan pahala ganjaran dari apa yang kita sedekahkan itu. Itu menurut Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang ke-8, memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syariat ataupun agama. Disebutkan dalam sebuah hadis, kana akhawani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua saudara, mungkin kakak beradik lah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara keduanya, dia rajin datang kepada Nabi untuk belajar ilmu agama dari Nabi. Wal akhar yahtarif. Sementara saudara yang satunya itu bekerja. Fasyaka al-muhtarif akhahu. Maka yang bekerja ini mengeluh kepada Nabi, ya. Fasyaka al-muhtarif akhahu ila Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, la'allaka turzaku bihi. Semoga kamu diberi rezeki lantaran saudaramu itu. Jadi saudaranya yang rajin bekerja itu yang menanggung nafkah saudaranya yang mungkin tidak banyak bekerja, tetapi dia senantiasa datang kepada Nabi untuk belajar agama kepada Nabi. Maka yang bekerja ini mengeluh. Terkesan saudaranya itu kan jadi beban. Dia tidak bekerja, kemudian yang menafkahi saudaranya. Maka Nabi mengatakan, la'allaka turzaku bihi. Siapa tahu kamu diberi rezeki itu gara-gara saudaramu itu. Karena kamu ikut menafkahi saudaramu yang rajin cari agama, ilmu agama, akhirnya kamu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ada pendapat dari Al-Mulla Ali Al-Qari, beliau menjelaskan tentang sabda Nabi, la'allaka turzaku bihi, mudah-mudahan engkau diberi rezeki dengan sebab dia. Ya. Dengan sebab saudaranya yang rajin menuntut ilmu agama itu. Yang menggunakan sigot majhul, ungkapan kata kerja patif, yakni aku berharap atau aku takutkan bahwa engkau sebenarnya diberi rezeki karena berkahnya dia. Karena keberkahan dia menuntut ilmu agama sehingga Allah berikan rezeki kepadamu. Dan bukan seperti dia, si penuntut ilmu, diberi rezeki karena pekerjaanmu. Oleh sebab itu, janganlah engkau mengungkit-ungkit pekerjaanmu kepadanya. Ya. Maka tidak ada salahnya ketika ada seseorang yang punya kelebihan rezeki kemudian dia membiayai anak untuk mondok, ya, untuk mencari ilmu agama. Itu di antara pembuka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menggunakan kelebihan rezekinya untuk membiayai seseorang fokus menggali ilmu agama. Nah, contohnya apa yang terjadi pada zaman Nabi ini, ya, ada dua saudara, yang satunya rajin ngaji kepada Nabi, yang satunya bekerja,
yang bekerja menafkahi yang mengaji. Ya siapa tahu Allah berikan rezeki kepada yang bekerja ini gara-gara dia menafkahi orang yang rajin mencari ilmu, ilmu agama. Kemudian yang kesembilan, berbuat baik kepada orang yang lemah. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Hal tungsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki lantaran orang-orang yang lemah di antara kalian? Karena itu, siapa yang ditolong oleh Allah dan diberi rezeki olehnya, maka hendaklah ia memuliakan orang-orang yang lemah dan berbuat baik kepada mereka. Jadi kalau kita banyak membantu orang yang lemah, orang yang miskin, ikhlas karena Allah, maka Allah akan membantu kita, maka Allah akan memudahkan rezeki kita. Ya. Karena di sini Nabi mengatakan, bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki lantaran orang-orang yang lemah di antara kalian. Ya. Sabda Nabi yang lainnya, "Ibghuni fi du'afaikum." Carilah keridhaanku melalui orang-orang lemah di antara kalian. "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum." Karena sesungguhnya kalian diberi rezeki dan ditolong dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Artinya kita diperintahkan untuk peduli kepada orang-orang yang lemah, fakir miskin di antara kita, dengan bantu membantu mereka, maka Allah akan mudahkan rezeki kita. Kemudian yang terakhir adalah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah," ya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, "yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah," ya. Maka dia akan menemukan bahwa bumi ini adalah tempat yang luas untuk berhijrah, wasa'ah, dan rezeki yang banyak. Ya. Qatadah rahimahullah berkata, maknanya keluasan dari kesesatan kepada petunjuk dan dari kemiskinan kepada banyaknya kekayaan. Ya. Dan ini dibuktikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah yaitu Abdurrahman bin Auf. Ya. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah dari kota Mekah ke Madinah, beliau meninggalkan semua harta kekayaannya di Mekah. Beliau seorang milioner, ya. Kita kenal siapa itu? Abdurrahman bin Auf, seorang milioner. Sesampainya di Madinah, dia dipersaudarakan dengan Sa'ad ibnu Rabi' dari kaum Ansor. Maka jadilah keduanya saudara, karena dipersaudarakan oleh Rasulullah. Abdurrahman dari Muhajirin, Sa'ad ibnu Rabi' dari Ansor. Setelah dipersaudarakan, kemudian saudara angkatnya Sa'ad mengatakan, "Wahai Abdurrahman, sekarang kamu sudah jadi saudaraku." Ya. "Maka semua kekayaanku akan saya bagi dua, ya. Separuh untuk kamu, separuh untuk aku." Bayangkan, ini bukan saudara nasab, ya, saudara angkat ini. Dan Sa'ad termasuk orang kaya raya dari kaum Ansor. Dia siap membagi dua hartanya, separuh untuk dirinya dan separuh untuk saudara angkatnya Abdurrahman. Ya, Abdurrahman bukan orang yang gila harta. Dia mengatakan, "Terima kasih. Ya, semoga Allah memberkahi kekayaanmu. Cukup kamu tunjukkan di manakah pasar yang ada di kota Madinah." Akhirnya ditunjukkan. Sehari di pasar di kota Madinah tidak kenal siapa-siapa, dan pasar itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sore hari bisa pulang dengan membawa satu karung gandum. Dengan modal dengkul, tidak kenal siapa-siapa, bayangkan. Karena beliau seorang pedagang yang ulung, ya. Pulang bisa membawa sekarung gandum.
beberapa hari tidak ketemu dengan Rasulullah. Setelah ketemu dengan Rasulullah, ditanya, "Wahai Abdurrahman, apakah kamu sudah punya pekerjaan?" Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya bukan sudah, tetapi saya sudah menikah. Bayangkan. Artinya, kalau sudah menikah, berarti sudah mapan. Hanya dalam selang beberapa lama. Jadi jawabannya bukan saya sudah mendapatkan pekerjaan. Saya sudah menikah jawabannya. Kemudian Nabi bertanya, berapa mahar yang kamu berikan kepada istrimu? Dia katakan satu tel emas. Bayangkan. Emas dalam jumlah yang banyak. Ini berkah daripada hijrah. Karena di sini Allah menjanjikan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsir wasa'ah, maka dia akan dapatkan bahwa bumi ini tempat yang luas untuk berhijrah. Wasa'ah, dan akan melapangkan rezeki. Dan itu dibuktikan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, Allah berikan kepadanya rezeki yang melimpah karena dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan kunci-kunci yang akan bisa membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap semoga kita bisa mengamalkannya sehingga kita senantiasa akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki dari Allah dan diberikan rezeki yang barokah, ya, yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdahu wa fi ni'amihi wa kafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasyikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala karban illa nafastah, wala maridan illa shafaitah, wala daynan illa qadaitah, wala mu'asiran illa yassartah, wala dhalan illa hadaitah, wala ghaiban illa radattah, wala hajatan min hawajid dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha lana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma, waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bi dhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur. Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Rabbal Alamin. Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah, Ya Sami'ad du'a, Ya Dhalmani wal Ata'. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.